Oke, kembali lagi di sini bersama Jabrik Channel Kesucian. Nah, kali ini kita akan review lagi untuk mod Marco Polo versi 8 untuk updatean ya, versi yang kedua. Ada apa aja yang diupdate ya, langsung aja kalian simak aja videonya sampai selesai ya. Jadi nanti kalian tahu ya untuk updateannya ada apa aja nanti di bagian belakang ya. Nanti kita akan review juga ya seperti apa dan bagaimana modnya ya. Langsung aja kalian simak videonya sampai selesai. Oke. Oke, langsung aja kita cek ya. Nah, seperti ini terkena lampunya, ada strobonya nyala juga ya. Untuk wiper aktif ya dua-duanya. Untuk buka pintu, nah ini dia ya. Ini ada kernetnya ya, dan di sini juga ada bagasinya, ada muatannya ya. Ini penambahannya untuk update-annya ya. Tuh. Ini sepaket nih. Untuk animasi yang pertama kita lihat, nah ini dia untuk menghilangkan boneka yang pink ya di bagian depan dan juga bagian spoiler ya di belakangnya, ada spoilernya sekarang. Nah itu dia, ada dua ya, jadi hilangkan. Untuk animasi yang keduanya kita lihat, nah ini dia untuk menurunkan muatannya ya. Nah di sini muatannya bisa turunin. Dan untuk animasi yang terakhir, nah untuk menghilangkan back shadow ya, untuk penambahan back shadow ya namun ini ada warna hitam-hitamnya di bawahnya. Oke, kita lanjut ke area kabinnya. Nah, untuk area kabinnya sendiri seperti ini ya. Ada aksesoris boneka, ada gantungan, juga ada kernetnya di sini ya. Oke, langsung aja kita gas ya. Bisa goyang-goyang juga ya ternyata di sini gantungannya. Mantap di sini. Ya, ada spin kecilnya juga ya di bagian kanannya. Oke, awas hati-hati. Kita belok ke kanan dari sini ya, kita tengok kanan kirinya dulu. Oke, aman ya, kita gas tipis-tipis aja dulu. Oke, aman ya, langsung aja kita ganti kameranya pakai kamera luar ya biar kelihatan. Nah seperti ini, kita tes suspensinya, kita cek. Nah kita coba lagi. Nah oke, udah mantap ya di sini ya tuh untuk suspensinya tuh ya, udah mantap banget untuk mentul tuh ya. Remnya juga pakem, jadi saya rasa sih aman ya kalau kita pakai buat twist ngeblong-ngeblong juga. Oke, untuk status modnya sendiri ini statusnya free ya, dan ini livery Surya Bali ya, biasa sendiri. Nanti untuk link modnya dan juga livery yang saya pakai ini nanti kalian tinggal wis awas hati-hati. Waduh nabrak kan, nggak konsentrasi ya. Nanti kalian tinggal cek langsung aja di deskripsinya ya, nanti saya akan taruh untuk kedua link tersebut di sana. Oke, langsung aja kita gas lagi. Bahaya juga ya pakai kamera sinematik sambil ngomong itu, jadi nggak konsen. Oke, kita masuk lagi. Nah seperti ini ya, untuk di kabinnya pandangannya luas ya. Oke, harus hati-hati. Untuk speednya di sini juga lumayan ya, kencang juga. Untuk di bangun itu juga enak ya, di setirnya belok kanan kirinya enak. Jadi kalian tinggal download aja ya, linknya di deskripsinya. Oke. Ini kekurangannya di sini untuk bagian kaca belakangnya ya, di sini nggak bisa dikasih livery atau apa namanya stiker gitu ya. Jadi walaupun dikasih stiker di liverynya tetap aja polos ya warnanya. Mungkin belum di support kali ya. Oke, mantap banget ya suspensinya, mentul-mentul. Belok ke kiri. Oke, jadi saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Jadi jangan lupa ya dukungannya dengan cara di subscribe, di like, share, komen juga. Ditunggu nanti untuk updatean ya video terbaru dari saya lagi. Kalau ada pertanyaan langsung aja taruh di kolom komentarnya. Dan jangan lupa juga loncengnya di nyalain juga. Oke, terima kasih.